ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat kapan pun dimanapun harus beribadah kepada Allah subhanahu wa taala harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri nanti nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu Man amila li akhiratihi kafahullahu dunia barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia berjuang dengan harta untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini Tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini i lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la tahkiranna anil ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit, apa sedikitnya antar kau akhwah kabiwajin muka senyum kepada saudaramu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulah ba'dah Ikhwati fillah ma'asar al-hadirin wal-hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Mari sama-sama Kita awali hari kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur pada Allah subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita dibangunkan kembali oleh Allah dari tidur kita, mudah-mudahan bangunnya kita membuat kita semakin banyak berzikir, semakin banyak memuji Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya. Tidak ada detik waktu yang kita jalani kecuali pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita kapan dan dimanapun kita berada maka pantaslah kita untuk bersyukur untuk memuji dia yang memberikan nikmat itu mudah-mudahan syukur yang kita ucapkan kepada Allah membuat kita semakin sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang butuh dan selalu butuh kepada Dia, tidak bisa kita hidup tanpa Allah. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan kalau seandainya Allah tidak mengizinkan sekecil apapun perbuatan itu. <coughs> Jangan pernah menganggap kita mampu melakukannya karena kemampuan kita. Tidak sungguh, itu adalah karena kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah sudah mencabut kemampuan itu, kita tidak akan mampu lagi untuk berjalan ke masjid. Kalau seandainya Allah sudah cabut kemampuan itu, lisan tidak lagi bisa berucap. Oleh karena itu, selagi kemampuan ada, diberikan oleh Allah, maka selalulah gunakan untuk berbuat baik, selalu gunakan untuk menambah jumlah pahala dan kebaikan, yang mudah-mudahan di akhirat kelak, timbangan kebaikan kita saat dihisap itu bisa mengalahkan timbangan dosa. Sama-sama kita harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu menghabiskan waktu kita untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita selalu menggunakan waktu kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan kebaikan-kebaikan yang telah beliau ajarkan. Yakinlah, apa yang telah beliau perintahkan, semuanya pasti ada kebaikan di dalamnya, dan apa yang telah beliau larang, di situ pasti ada keburukan. Sehingga, kalau kita habiskan waktu kita untuk mentaati dia apa yang dikerjakannya kita laksanakan, apa yang diperintahkannya kita laksanakan, dan apa yang dilarangnya kita tinggalkan, maka insya Allah sampai pada detik terakhir kehidupan kita, kita akan, akan berada di dalam ketaatan itu. Dan itulah yang dituntut dari kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati dulu, kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa Allah perintahkan, Allah bilang jangan kalian mati dulu. Padahal kita tidak tahu saat kematian itu. Itu artinya adalah Islamlah setiap saat. Karena di saat nanti kematian itu datang, kalian berada di dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk taat, untuk istiqamah. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasul kita yang mulia atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'fsir al-hadirin wal-hadirat, rahimaniyallahu wa Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian. Uh, Al-usulus salasa Yang berkaitan dengan Al-usulus salis Pondasi yang ketiga Bagaimana kita senantiasa Berupaya untuk mendalami Pengenalan kita terhadap Rasul kita yang mulia Ma'rifatun Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kita harus kenal dengan Rasul kita Yang terakhir yang sudah kita bahas Adalah sebuah apa namanya itu peristiwa yang melatar belakangi atau sebuah peristiwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Rasul kita hijrah <coughs> dari Mekah menuju kota Madinah yang terakhir yang sudah kita bahas sekilas peristiwa hijrah seperti apa siapa yang ikut berhijrah kapan Nabi kita berhijrah siapa yang menemaninya beberapa hal yang terjadi dalam perjalanan Nabi pada saat hijrah semua itu adalah peristiwa-peristiwa besar yang sebagian darinya itu adalah merupakan bukan sebagian apa hal-hal yang besar itu merupakan adalah mukjizat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala uh, sampailah pada akhirnya Rasul itu berada di kota Madinah ini yang akan kita lanjutkan pada pagi hari ini kalal muallifu rahimahullah فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ الشَّرَائِعِ الْإِسْلَامِ Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istaqarra fil Madinah dia sudah sampai dan menetap di kota Madinah berarti beliau sudah tinggal di Madinah tidak lagi di Mekah Sudah melewati perjalanan yang panjang dengan berbagai peristiwa yang sudah kita ceritakan, maka menetaplah Nabi kita itu di kota Madinah dan pada saat itu umrah bi baqiyati syara'il Islam. Mulailah diperintahkan kepada Nabi kita beberapa syariat-syariat ya <coughs> syariat Islam yang <coughs> yang dibebankan kepada umatnya untuk dilaksanakan. Jadi kalau kemarin kita bercerita pada periode Makkah, itu rata-rata itu adalah dalam persoalan pengokohan atau penguatan iman dan akidah. Bagaimana seseorang itu hanya menyembah Allah, bagaimana seseorang itu benar-benar meninggalkan keserikan, karena iman dan syirik tauhid dan syirik itu tidak akan pernah menyatu. Tidak akan bisa menyatu. Itu lawannya, kontra dia. Iman itu adalah bagaimana dia meyakini dan menyembah hanya Allah saja, sedangkan syirik adalah menduakan menduakan Allah atau menganggap ada kekuatan yang sama dengan dengan Allah. Itu fokus pada periode baka. Iman, iman, iman. Jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik. Maka berbagai macam bentuk hal-hal yang berkaitan dengan syirik itu semua sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pondasi akidah yang memang harus kokoh, tidak boleh digrogoti sedikit pun oleh unsur-unsur kesyirikan. Nah, ketika pondasi sudah kuat, barulah mulai dibangun di atasnya berbagai <tuh> syariat, syariat yang dibebankan kepada umat. Seperti apa? Mislu zakati, wasaumi, wal haji, wal azan, wal jihad, wal amri bil ma'ruf, wal nahi anil mungkar. Seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, berjuang di jalan Allah. Al-amru bil ma'ruf anil munkar, memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam dan perkara-perkara lain yang merupakan bagian dari syariat-syariat Islam. Kenapa tidak disebutkan solat di sini? Karena solat memang perintahnya sudah datang di akhir-akhir periode Nabi di Mekah dalam peristiwa Isra, Isra dan Mi'raj. Tapi disebutkan di sini azan. Memulai azan atau memberitahu waktu dengan masuknya apa? Dengan azan untuk memberitahukan masuknya waktu itu ada pada periode ada pada periode Madinah. Jadi seperti ibadah-ibadah yang disebutkan tadi zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, ini adalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari rukun Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan ketika pondasinya sudah ketika pondasinya sudah kuat. Sama seperti kita membangun sebuah bangunan Bagaimana disediakan dulu, diselesaikan dulu. Pondasinya, ketika pondasi sudah kokoh, barulah kemudian dibangun di atasnya berbagai hal-hal seperti tiangnya, dindingnya, jendelanya dan lain sebagainya. Bahkan tukang bangunan itu akan mikir-mikir itu untuk memulainya. Ini kira-kira pondasi -kira sudah mulai bisa dibangun belum di atasnya? Sudah keras belum? Kalau belum, ah tunggu dulu. Sehari, dua hari, tiga hari, baru dibuka papan, papan-papannya itu. Kalau sudah kuat, baru kemudian dibangun. Kalau masih belum, ah tunggu dulu. Besok, dua hari, tiga hari. Untuk apa gunanya? Karena kalau seandainya pondasi belum kuat, belum kokoh, langsung dibangun, apa yang dibangun di atasnya roboh bersama? Bersama pondasinya itu, nah, oleh karena itu, periode Makkah itu cenderung disebutkan oleh para ulama sebagai periode di mana fokus dalam membangun akidah, dan periode Madinah mulailah dibebankan kepadanya hukum-hukum yang ada. Ternyata, memang ketika pondasi sudah kuat, ketika akidah sudah kokoh, begitu mudah untuk menerima perintah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati perintah itu, kalau seandainya memang imannya sudah kuat, ketaatan itu baik dalam bentuk mengerjakan perintah ataupun dalam bentuk meninggalkan larangan. Karena taat kita dilihat dari dua sisi, kita sebagai hamba Allah, ketaatan kita itu dilihat dari dua sisi, yang pertama. Mengerjakan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Seberapa kuat akidah kita, sebegitu pula lah kemampuan kita untuk mengerjakan yang dua hal ini. Yang perintah untuk kita lakukan, yang dilarang untuk kita, kita tinggalkan. Uh, pelarangan khamar umpamanya pelarangan mabuk-mabukan. Itu juga ada pada masa di Madinah. Ketika Nabi sudah sampai ke kota Madinah, Nabi juga menemukan masyarakat Madinah adalah orang-orang yang ternyata juga suka mabuk-mabukan. <tuh> Karena memang itu sudah hal yang biasa bagi mereka. Minum khamar itu itu sudah sangat lumrah bagi masyarakat pada masa dahulu. Biasa saja. <tuh> Bahkan kalau seandainya ada orang yang bertamu itu kalau semakin banyak disodorkan khamarnya itu semakin dermawan itu. Tapi kalau disodorkan khamarnya sikit-sikit, nah ini orang ini, ini pelit nih. Jadi 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 ukuran, jadi jadi standar. Termasuk bagi masyarakat <coughs> Madinah. Oleh karena itu Umar bin Al Khattab termasuk dia yang punya ide ini, ini khamar ini mesti di mesti dilarang Mesti dihapus, tidak boleh lagi, mesti diharamkan. Umar sering dia berdoa agar khamar itu, agar khamar itu memang diharamkan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah atau larangan untuk khamar itu secara secara bertahap. Bertahap. Tidak langsung sekaligus khamar haram turun dari tahapan-tahapannya mereka bertanya tentang khamar dan judi Katakanlah pada keduanya itu ada dosa besar tapi pada keduanya juga ada manfaat ini kan belum belum melarang total ini Justru seolah-olah masih nggak apa-apa karena ada ada manfaat. Cuma dosanya besar. Wa baru akbaru min naf'ihima. Dosanya jauh lebih besar <coughs> daripada daripada manfaatnya. Umar ketika turun ayat itu ini belum belum cukup nih Belum cukup untuk meninggalkan khamar melalui ayat ini karena meskipun disebutkan itu sebagai sebagai dosa besar tapi disebutkan pula manfaat. Tapi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan pen, uh, pensyariatan larangan khamar itu dikarenakan oleh memang sesuatu yang sangat lumrah di tengah-tengah masyarakat. Barangkali kalau sekaligus mungkin agak terasa agak terasa berat. Tapi dengan cara berangsur-angsur ternyata memang berhasil. Pada pada tahap yang kedua barulah turun ayat yang uh, la taqrabu salat wa antum sukara. Jangan dekat-dekat salat jika kamu dalam keadaan mabuk. Maka para sahabat ketika itu kalau sudah mau dekat-dekat waktu salat mereka tidak mabuk. Karena nanti kena oleh ayat ini seolah-olah larangannya ketika akan solat. sebelum isya tidak ada yang mabuk. Karena maghrib isya jaraknya dekat. Tapi setelah isya banyak yang mabuk. Kenapa demikian? Kena subuh masih subuh masih panjang masih jauh waktunya. Lata kerubus salatul antum sukaram. Umar juga, ah ini, ini belum, ndak belum belum cukup ini. Jadi Umar termasuk salah seorang sahabat yang yang memang punya kecerdasan dan tahu dia kalau seandainya itu adalah sesuatu yang perlu untuk dihindarkan secara total. Dan dia meminta kepada Allah. Selain daripada pertanyaan mereka juga, orang-orang muslim juga bertanya apa sebenarnya tentang hukum, khamar dan Muhammad dan Judi, maka ayat yang pertama tadi, Yes. Alunaka, mereka bertanya, "Kalau ada ayat yang diawali dengan Yes. Alunaka, itulah yang merupakan sebab nuzulnya ayat itu." Jadi, kalau ada ayat, Yes. Alunaka, anil anfal, Yes. Alunaka, anil hamri, Yes. Alunaka, anil jibal, itu semua berarti merupakan asbab nuzulil ayat. Itulah yang menyebabkan ayat itu turun karena mereka mereka bertanya. Berarti sudah ada dalam perasaan mereka itu kan uh, ini tidak baik. Tapi apa sebenarnya hukumnya? Diatur tahapan-tahapannya. Dan tahapan yang kedua, la takrabus salata wa antum sukara. Dan ada memang dalam dalam riwayat dikatakan ketika ada di antara sahabat yang mengimami ada sahabat yang mengimami lalu dibacanya eh, Al-Kafirun cuma enggak selesai-selesai Al-Kafirun itu ternyata dia dalam keadaan dalam keadaan mabuk berulang-ulang la abudu ma ta'budun wa antum abiduna ma abud la abudu ma ta'budun wa antum abiduna ma abud dia ulang-ulang ternyata dia dalam keadaan masih ada bekas-bekas mabuk itu di pikiran dia. Karena mabuk membuat pikiran kita menjadi terganggu, menjadi rusak. Nah, pada tahapan yang ketiga barulah turun ayat secara tegas yang menyatakan bahwa khamar, judi mengundi nasib apa namanya itu dan hal-hal yang menyembeli untuk patung. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan ketika sudah, ketika sudah dikatakan min amalis syaitan fajtanibuh fajtanibuh itu adalah perbuatan syaitan maka jauhi rijsun rijsun bermakna najasun itu najis najis di sini najis apa Apakah khamar, judi, mengundi nasib, menyembelih untuk patung-patung itu semua najis? Najis itu artinya kotor, itu yang kotor. Maka najis itu di situ yang dimaksud adalah najis manawi. Najis itu ada dua, ada najis hakiki, ada najis manawi. Kalau najis hakiki, babi, anjing, bangkai, kotoran dan lain sebagainya. Itu adalah najis hakiki. Memang hakikatnya dia adalah najis. Bisa kita sentuh kalau kita sentuh harus dibersihkan tangan kita. Kalau ini perlu disamak dan lain sebagainya. Itu najis-najis hakiki. Tapi ada najisnya najis mu'adah najis maknawi sesuatu yang dihukumkan kotor oleh agama dan harus dijauhi sebagaimana kotornya najis hakiki dan juga harus deh harus dijauhi ada perbedaan di kalangan para ulama khamar itu itu najis najis hakiki atau najis maknawi khamar dalam bentuk minuman karena kalau najis kalau seandainya kena pada pakaian berarti harus deh harus dibersihkan anda sebagian mengatakan itu adalah najis hakiki. Tapi kebanyakan di antara ulama mengatakan itu tetap disebut sebagai najis maknawi. Karena apa? Karena ketika turun ayat khamar itu yang melarang secara total, Umar pun mengatakan intahaina, intahaina. Udah cukup bagi kami, cukup bagi kami. Inilah hukum terakhir untuk khamar. Karena sudah dikatakan min amali syaitan bu, Perbuatan syaitan dan jauhi Umar merasa intahaina, intahaina cukup ini, cukup. Karena ujung ayatnya juga fahl antum montahun. Apakah kalian sudah merasa cukup dengan hukum ini? Umar menjawab intahaina, intahaina. Nah, jadi sebagian mengatakan uh, khamar itu adalah maknawi karena ketika turun ayat khamar secara mengharamkan secara total tadi sahabat-sahabat uh, pada menumpahkan menumpahkan khamar itu, menuangkannya, membuangnya di jalan-jalan Madinah. Sampai dalam riwayat dikatakan jalanan kota Madinah ketika itu banjir oleh oleh khamar karena mereka sudah siap menerimanya. Coba bayangkan ketika menerima pada saat keimanan mereka sudah sangat kuat begitu mudah mereka untuk meninggalkan sesuatu yang meskipun sudah seolah-olah enggak mungkin lagi untuk mereka tinggalkan. Kan ada orang yang bilang seperti itu kan? Ah itu kan enggak mungkin lagi rasanya untuk di untuk ditinggalkan karena sudah terlalu biasa. Itu jawaban yang tidak bisa diterima. Ada orang yang merasa enggak mungkin lagi untuk berhenti dari merokok umpamanya. Karena memang sudah dari dulu seperti itu sampai sekarang enggak bisa. Itu bohong, dia yang enggak mau. Kalau dia mau, insyaallah Allah membantu dia untuk meninggalkannya. Khamar itu itu sesuatu yang sudah sangat lumrah dalam kehidupan orang jahiliyah. Seolah-olah saking lumrahnya itu lazimnya itu seolah tidak mungkin ditinggalkan. Tapi ketika Allah bilang innahu min amalis syaitan. Itu perbuatan syaitan, tinggalkan. Mereka tumpahkanlah khamar itu di jalan-jalan Madinah. banjir jalanan Madinah dengan atau oleh minuman mabuk-mabukan tadi itu. Kata para ulama begini, kalau seandainya memang itu adalah najisnya najis hakiki, niscaya Nabi tidak akan membolehkan untuk menuangkannya di jalan-jalan Madinah. Berarti kita bergelimang najis jadinya. Nah, nanti pergi sholat keinjak dia, Berarti kalau najis harus deh, di, harus dibersihkan. Maka, mayoritas ulama mengatakan bahwa ketika disebut najis untuk khamar itu sendiri, maka tetap masuk dalam kategori najisnya najis, maknawi, bukan najisnya najis hakiki. Ada di antara sahabat yang gelas itu sudah di tangan dia ingin diminum, tinggal masuk saja ke mulutnya air itu. Datang kawannya mengingatkan, "Eh, khamar sudah haram, khamar sudah tidak boleh lagi. Jangan diminum, padahal tinggal minum saja sudah mau masuk ke mulutnya. Kan seharusnya, oh, udahlah, ini ini terakhir. Kan kalau kita mungkin gitu, kan oh, udahlah terakhir aja nih. Ha, nanti ndak lagi, ndak. Ketika sudah mau sampai khamar itu ke mulut dia, ketika ada mengingatkan bahwa khamar sudah diharamkan." Langsung dibuangnya, apa yang tadinya sudah ingin dia, sudah ingin dia minum. Begitulah kekuatan iman ketika dihadapkan kepada perintah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, <tuh> periode Madinah itu adalah periode di mana. Dibebankanlah kepada umat Islam berbagai macam bentuk hukum-hukum yang sebelumnya tidak ada, atau kalaupun ada tapi belum rinci. Kalaupun ada tapi belum ada rincinya, seperti umpamanya dalam persoalan zakat, zakat itu secara umum memberikan harta untuk orang lain. Itu sebenarnya sudah ada anjurannya, ajakannya pada masa periode. Periode Mekah, zakat. Tetapi rinciannya, apa yang harus dizakatkan, berapa kadar yang harus dikeluarkan, itu belum ada pada periode periode Mekah. Itu adanya pada periode Madinah. Apa saja kira-kira harta yang wajib dizakatkan itu? Kalau perintah untuk mengeluarkan harta, sebagian dari yang kita miliki lalu dikeluarkan, itu sudah ada. Sama dengan e, secara umum perintah jihad, berjuanglah di jalan Allah itu juga sudah ada. Tetapi berjuang dalam bentuk melawan musuh, menghadapi musuh, membela agama, itu baru ada pada periode-periode Madinah. Karena kata jihad itu kan artinya berjuang membela agama dan berjuang membela agama tidak mesti dalam bentuk perang jadi kata jihad itu sudah ada pada periode makkah. Wajahiduhum jihad dan kabirah berjuanglah lawan mereka itu bela agama dengan perjuangan yang besar itu sudah ada pada ayat-ayat uh, ayat-ayat uh, makkiyah tetapi izin dalam bentuk melawan dan boleh membunuh itu memang ada pada pada periode periode Madinah. Oleh karena itu seperti zakat datanglah rinciannya pada uh, periode Madinah fisanati uh, pada uh, apa apa namanya itu walakinna ansiba uha wa masarifuha wa tafasilu ahkamiha kullu hadza sara fil Madinah nisabnya berapa, siapa orang yang berhak untuk mendapatkannya, rincian-rincian hukumnya, kullu hadza fil Madinah. Semua itu ada pada periode periode Madinah. Barang siapa yang memiliki sapi, kambing, unta, itu kan salah satu dari harta yang wajib untuk di zakatkan. Sapi punya 30, keluarkan satu. Kambing punya empat puluh, keluarkan pula satu. Onta punya lima, keluarkan satu ekor kambing. Jadi bukan satu ekor onta. Kapan onta yang dikeluarkan? Kalau sudah jumlahnya dua puluh lima. Dua puluh lima ekor onta. Dua puluh lima ekor onta itu kaya enggak kira-kira orangnya itu kalau punya dua puluh lima ekor. Kalau seandainya satu ekor onta harganya 20 juta umpamanya. Kalau segitu aja bahkan bisa bahkan bisa bisa lebih. Wajib dikeluarkan satu ekor onta. Tapi kalau jumlah lima itu yang dikeluarkan kambing. Satu ekor kambing yang harus yang wajib dikeluarkan oleh si pemiliknya. Nah rincian seperti itu itu baru ada pada periode periode Madinah. E, emas, perak kalau ada orang punya emas 85 gram, zakat perdagangan yang nisabnya di, di, disamakan dengan nisab emas, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan 2,5 2,5%. Semua ini <tuh> ini adalah merupakan pembebanan-pembebanan hukum yang sebenarnya kalau saatnya kita ukur dengan waktu dan harta yang kita miliki, dia tidak terlalu memberatkan. Tapi tetap saja akan menjadi sulit bagi orang-orang yang tidak punya iman. Tetap akan menjadi sulit bagi orang yang tidak memiliki iman. Coba, zakat itu kan 2,5 persen umpamanya yang tersisa jauh lebih banyak. Kalau seandainya kita punya uang 100 juta, sampai nisab sampai haul, maka zakatnya cuma 2,5 juta. Kena 2,5 persen. Banyak enggak kira-kira 2,5 persen? Enggak. Jauh lebih berat pajak daripada daripada zakat. Pajak dibuat aturannya oleh manusia. Zakat datang aturannya dari Allah dan itu sangat ringan. Sangat ringan sekali. 2,5. Tetapi bagi orang-orang tidak beriman, itu pasti akan merasa merasa berat. Maka ada di antara orang yang dilebihkan hartanya oleh Allah, tapi tetap tidak mau bayar zakat, berarti yang bermasalah adalah iman dan tauhidnya. Salat umpamanya, kita hanya dibebankan salat itu lima waktu lima waktu dalam 24 jam. Seandainya satu sholat itu menghabiskan waktu 10 menit, kali lima, kan cuma 50 menit. Dari 24 jam waktu yang kita yang kita miliki, hanya 50, 50 menit. Tetapi sulit kalau seandainya imannya tidak kuat. Oleh karena itu kata kunci dalam ketaatan memang ada pada ada pada kata iman, ada pada kata tauhid, ada pada penyerahan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib itu hanya satu bulan saja dari 12 bulan. Berarti yang dilarang makan di waktu siang itu hanya Ramadan saja dalam waktu satu bulan. Sisanya silakan. Tetapi akan menjadi berat kalau seandainya tidak ada tidak ada iman. Nah, itulah sebabnya semua bentuk syariat ini itu datang setelah pondasi kokoh setelah iman kuat maka begitu mudah mereka untuk mentaatinya orang-orang yang kalau seandainya imannya sudah kuat maka dia akan tunggu-tunggu dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya dari haji ke haji yang berikutnya itu akan menjadi waktu-waktu yang mereka mereka rindukan maka diberikanlah semangat oleh Nabi agar kita tetap merindukannya. Apa kata Rasul? Ma baina Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Antara satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya kafaratul lima baynahuma. Itu bisa menebus kesalahan di antara keduanya kham as-salawatil antara salat-salat yang lima waktu itu itu adalah merupakan penebus dosa dan kesalahan di antara keduanya kenapa nabi ucapkan itu agar kita merindukan merindukan waktu salat itu ketika selesai salat asar orang-orang yang beriman merindukan datangnya waktu maghrib Selesai maghrib, dia merindukan datangnya waktu esa, karena dia tahu antara waktu ke waktu, antara solat satu ke solat yang berikutnya, kafaratun lima bisa menjadi penebus dosa di antara keduanya. Antara jumat ke jumat yang berikutnya kafaratun Itu bisa pula menjadi penebus dosa dan kesalahan yang terjadi di antara keduanya. Bukankah syariat ini turun berarti untuk kebaikan kita? Bukankah semua pembebanan ini diberikan oleh Allah itu semua untuk kebaikan kita? Coba, kira-kira ada tidak dosa yang kita lakukan antara maghrib ke isya? Bukan ada lagi, tapi tapi banyak. Maghrib kita kerjakan. Antara Maghrib dan Isya ada banyak dosa. Isya penebusnya. Salat kita Isya itu sebagai penebus penebus dosa. Bahkan barang siapa yang salat Isya berjamaah seolah-olah dia menghidupkan setengah malam. Kalau besok subuhnya dia berjamaah lagi, seolah-olah dia menghidupkan semalam. Semalam penuh. Oleh karena itu salah satu dari keistimewaan umat Nabi Muhammad dan keistimewaan syariatnya adalah mudha'afatul amal. Dilipat amalan-amalan kita itu pahalanya oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang bisa saja dari dari segi jumlah sedikit tetapi ganjaran dan pahalanya pahalanya besar. Kalaulah seandainya kita paham dan hal-hal yang seperti ini, kita akan yakin sekali, benar-benar Allah itu menginginkan agar kita tidak punya dosa, agar dosa kita terhapus. Dan syariat-syariat yang diturunkan itu semua adalah berujung pada tazkiyatun nafs, berujung pada pensucian, pensucian jiwa. Puasa, apa kata Rasul? Man sama Ramadana imanan wahtisaban wufira lahu mata Oleh karena itu kita harus pandang hukum-hukum itu sebagai kebutuhan kita. Bukan sebagai beban yang dititipkan kepada Nabi untuk disampaikan. Karena kalau dianggap beban itu berat ya. Kalau berat biasanya ditinggalkan. Karena pantunnya ringan sama di jinjing, berat, tinggalkan saja. <laughs> kalau kalau berat, kalau kita anggap itu sebagai pembebanan, maka dia akan merasa merasa berat. Orang-orang yang sulit untuk mengerjakan sholat, pasti karena dia anggap beban. Dia tidak tahu kalau sholat itu akan menghapuskan dosanya. Orang-orang yang begitu mudah untuk meninggalkan puasa Ramadan karena dianggapnya itu sebagai beban. Kalau beban maka berat. Tapi seandainya yang dia ingat adalah penghapusan dosa, ini saat-saat dimana kita dibersihkan dari dosa, maka yakinlah tidak akan ada satupun orang yang meninggalkannya karena semua orang sadar bahwa dia dosanya, dosanya banyak. Sholat seperti itu juga begitu mudah untuk ditinggalkan. Oleh sebahagian, kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan. Oleh karena itu, nabi kan di hadapan sahabatnya itu memberikan perumpamaan. Nabi nanya begini, "Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana menurut kalian kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai?" Lalu kalian mandi lima kali dalam sehari. Apakah masih akan tersisa kotoran di badan kalian? Sahabat bilang, tidak ya Rasulullah. Kalau sudah lima kali mandi sehari, tidak akan ada lagi kotoran yang yang tersisa di badan. Apa kata Rasul? Itulah perumpamaan sholat yang lima waktu. Itulah perumpamaan sholat yang lima waktu. Di mana seolah-olah kita pergi ke sungai untuk mandi, dan mandi bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada fisik dan sholat bisa membersihkan kotoran-kotoran jiwa atau dosa-dosa yang sudah dilaksanakan. Maka orang-orang yang sholat lima waktu pergi dia untuk mengerjakan sholat sama dan pergi ke sungai untuk membersihkan dosa-dosa jiwanya. Tidak akan ada lagi tersisa. Kalau itu yang kita ingat, dan harus itu yang kita ingat, supaya ketaatan kita kepada Allah muncul dan kita tidak menganggapnya sebagai beban. Zakat, kenapa orang muda untuk meninggalkannya? Karena dia anggap masa saya yang kerja keras banting tulang, lalu tiba-tiba diberikan untuk orang lain. Begitu saja, enak aja orang tuh duduk-duduk, saya yang bekerja. Kalau jadi beban. Akan ditinggalkan itu zakat itu. Tapi kalau dia tahu apa yang akan dia dapatkan. Sebenarnya orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, baik atas nama zakat atau infak dan sedekah yang lainnya, dia hanya memberikan sebentar aja sebenarnya berpisahnya dengan dia. Karena Allah berjanji untuk mengganti. Bukankah Allah ingin apa namanya itu berjanji untuk menggantinya? Diberikan satu ganti sepuluh. Cuma yang terbayang oleh orang-orang tidak beriman atau oleh orang-orang yang tidak kuat iman dan tauhidnya, yang terbayang oleh dia apa? Berpisahnya harta dari dia. Ah, ini kan berkurang nih ha, berkurang. berkurang ini yang dibayangkannya. Dia udah capek-capek nyari masa di berikan ke orang lain. Dia lupa dengan janji-janji Allah yang ada sesudahnya. Satu yang diberikan, Balasannya, balasannya sepuluh. Selain daripada itu semua, tujuannya juga adalah untuk membersihkan harta kita dari yang bukan, dari yang bukan milik kita. Nah, jadi, ikhwati fillah, ketika Nabi sudah menetap di Madinah, dibebankanlah kepada beliau berbagai macam bentuk hukum-hukum dalam syariat, tetapi sekali lagi, Jangan dianggap sebagai beban, tapi anggap itu sebagai kebutuhan. Seandainya syariat itu dianggap sebagai kebutuhan, yakinlah. ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat kapan pun dimanapun dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah ka sendiri nanti nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu man amila li akhiratihi kafahullahu dunia barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia berjuang dengan harta untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini i lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "La tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit, apa sedikitnya antar kau akhwah kabiwajin muka senyum kepada saudaramu.